Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar pembagian. Di sini ada soal-soal pembagian bersusun ratusan dan satuan. 376 dibagi 8. Kita mengerjakan satu persatu ya, angka-angka ini. Satu persatu kita bagi dengan angka 8. 3 dibagi 8. Bisa? Tidak bisa. Maka ambil satu angka lagi di belakangnya, yaitu angka 7. Jadi berapa? 37. 37 dibagi 8. Atau 8 dikali berapa? Yang hasilnya ada di bawah 37. Berapa? 4. Kita tulis di sini 4. 4 dikali 8. Berapa? 32. Kemudian baru kita kurangkan. Nulis angka 32-nya ini ada di bawah 37. Baru kita kurangkan. 7 dikurang 2. Berapa? 5. 3 dikurang 3, 0. 0 di depan tidak perlu ditulis. Kemudian 5 tidak bisa dibagi dengan 8, maka angka yang masih tersisa di belakang angka 7 kita turunkan ke bawah. Jadi berapa ini? 56. 56 dibagi 8. 8 dikali berapa? Yang hasilnya adalah 56. Berapa? 7. 7 dikali 8 sama dengan 56. Kita kurangkan. 6 dikurang 6, 0. 5 dikurang 5, 0. 0-nya cukup ditulis 1 saja. Berarti 376 dibagi 8 sama dengan 47. Soal pembagian bersusun nomor 2. Di sini ada satuan ya. Satuan dibagi satuan. 7 dibagi 2. Berapa? Atau 2 dikali berapa? Yang hasilnya ada di bawah 7. Berapa? 3. 3 dikali 2, 6. Kita kurangkan. 7 dikurang 6, 1. 1 dibagi 2 tidak bisa, dan angka di sini pun habis, maka kita tambahkan sendiri angka 0. Dengan menambah sendiri angka 0, maka pada hasil di sini kita tambahkan koma. 10 dibagi 2, berapa? 5. 5 dikali 2, 10. 10 dikurang 10 sama dengan 0. Inilah hasilnya. 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Seperti ini pembagian bersusun ratusan dan satuan. Bisa kan?